Saya nggak mau komentar apapun kecuali yang kita lakukan di dalam Kementerian Komdigi saat ini dan apa yang juga sudah diarahkan oleh Presiden. Pak Presiden konsen ya? Waktu dari Pak Presiden kapan Mbak untuk pemberantasan judol ini? Jadi kalau pemberantasan narkoba judol itu seterusnya ya. Kita nggak ada batas waktu. Ini perang terus-menerus. Tidak ada selesai judi itu dalam hitungan hari, minggu, di negara manapun. Jadi perang ini bukan perang sesaat. Bukan perang yang dikasih deadline, tapi perang terus-menerus. Sampai memang akhirnya kita anggap ini bukan lagi menjadi sesuatu permasalahan bangsa. Saat ini beliau tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ini kenapa beliau menaruh perhatian besar dan kembali disampaikan oleh beliau dalam rapat kabinet hari ini. Arahannya tidak boleh ada yang kong kali kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai, bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Polri, Kejaksaan Agung, Kemkomdigi, Kemenko Polkam, dan kebetulan kami dan Kapolri juga sudah amat sering berkomunikasi, dan kemarin di bawah Menko Polkam juga kita sudah melakukan rapat, bahkan mengeluarkan atau memutuskan ada des khusus terkait judi online. Jadi kita artinya lintas lembaga itu akan dibentuk kapan, Mbak? Bukan, kalau yang desnya sudah dibentuk beberapa hari lalu, saya lupa persisnya sehari atau dua hari lalu di bawah Kemenko Polkam, ada des namanya des perang terhadap judi online, dipimpin atau lead-nya adalah Kapolri. Mbak, mengenai pembackingan apakah berhubungan dengan judol, Mbak? Pembackingan tadi yang Prabowo bilang, apakah mengenai judol? Pembackingan penguasa itu? Iya. Terkait judol, tidak boleh ada backing-backing, tidak boleh ada kong-kali-kong. Beliau mengingatkan ini sudah yang jadi korban berjatuhan itu banyak sekali masyarakat yang di bawah. Jadi beliau mengingatkan itu, kerjasama harus kuat, bersatu, melawan ini karena mungkin ya memang ini tidak mudah. Dan saya tadi melihat ini sudah berulang kali beliau sampaikan, termasuk sampai hari ini pun beliau mengingatkan itu.